ngapain sambil seperti biasa makan marugame. Baby, ini kita lagi nunggu boarding ya? Boarding, tapi kan aku lagi makan marugame. Tadi mau berdua, tapi aku ditinggalin makan dulu. Konsepnya. Ada temen aku yang ninggalin aku. Lebih kedatangnya kecepetan ya. Dan aku telat ya? Enggak sih, aku yang kecepetan. Udah mau berangkat. Menurutku dia keren banget belajar loh di perjalanan menggaet bule-bule canda-canda bilangin Mark. Pacaran lebih ke ini ya, scroll Instagram orang. Karena kita sampai Bali dan lagi nunggu keluar. Hai, Dewoy. Senang deh sekarang. Hotelnya kayak udah penuh gitu, restoran-restorannya udah pada buka, udah rame, beda banget sama terakhir ke Bali. Kayak tahun lalu deh, masih kosong banget. Ini udah mulai pada kisik. Ya ampun hujan. Masya Allah, kita nikmati aja. Masya Allah, kabar ya Allah. Alhamdulillah. Seger. Sekarang kondisinya tuh kita lagi lapar parah. Padahal tadi habis makan marugame ya. Marugame. Terus tapi sekarang Bali tuh kayak lagi macet parah, macet pol. Ini kita harusnya nyampe dalam 45 menit sekarang. Sekarang masih pokoknya dia kayak mundur-mundur terus kita Google Maps. Sumpah sih kayak macet banget. Mungkin karena hari Jumat ya. Mungkin itu juga. Terus sekarang kayaknya mungkin banyak orang yang lagi ke Bali juga, udah mulai berlibur. Jadi enjoy. Akhirnya after 2.5 hours nyampe juga di Nuuk Umalas. Kita dari bandara kesini tuh 2.5 jam. Akhirnya makanan datang juga. Aku pesen nasi goreng. Nyam nyam. Ini Debbie pesen apa? Ayam. Ayam kemangi. Kemanginya. Okay, let's eat finally. Akhirnya datang ke tempat favoritku, Biku, yeay! Bano pipainya Biku, my love! Menu selanjutnya, pecel-pecel nachos. Dia lagi ngabarin Marco. Jarang-jarang kalau aku kepikiran tentang menurut gue kamu keren. Lupa. Apakah karena aku kurang fun, jadi kamu kepikiran? Aku habis diceramahin kamu, jadi aku kabarin. Jadi pagi ini harusnya kita tuh olahraga, tapi benar-benar capek banget. Nah, dia lagi siap-siap tuh. Capek banget, jadinya kita skip olahraga, sekarang langsung breakfast. Jadi fitnya kayak baju olahraga, karena nggak jadi kita pakai aja. Terus kita mau makan pagi, kayaknya abis makan pagi kita mau pijet, karena super capek banget. Debbie nggak bisa tidur, dia insomnia karena denger jedak-jeduk. Kita sampai base, tapi ini super ramen banget. Waiting listnya banyak banget. Banyak banget, sumpah. Dan hujan, gak apa-apa. Udah lala. Kita kembar lah. Asli kita kembar. Kemeja putih. Di flare leggings. Terus sleek. Ponytail. Tolong dong. Ini si best crumble favoritku, cuma aku add smoked salmon. Ini juga aku yang basic kayaknya. Let's eat. Seperti biasa kita ke Riviera. Ini tiramisunya best. Dan ini masih kosong banget jujur. Sampai kira tadi masih tutup ternyata tidak. Please kalau kalian di Bali harus nyobain tiramisunya Riviera. Ini enak banget dan gak terlalu manis gitu. Dan Debbie yang biasanya gak suka manis. Iya, aku bisa habis loh. Ya kan, gak suka dessert biasanya. Gak suka dessert, tapi dessert yang kamu kasih ke aku selain aku. Aduh. Ini aku lagi nontonin Debbie.
Dia lagi konten. Dan kita sekarang dari sini mau pijat. Kayaknya jadi mau pijat ke Sundari. Jujur tadi udah ala-ala kan pakai topi olahraga, tapi akhirnya seperti ini aja. Mau pijat, abis pijat kayaknya mau ke foto. Karena kita udah lemes banget, akhirnya mencari tempat pijat untuk hari ini. Ini di Cozy, hopefully kita dapat slot ya, bismillah. Bismillah, bismillah. Gimana rasanya bisa dapat slot olahraga sih, Jut? Cozy, penyelamat aku banget sih. Kalian tuh ke Bali harus banget pijat di Cozy. Dan pijatannya enak, padahal aku belum nyobain. Harganya, oh. Sumpah kaget banget, ya sayang. Dia udah masuk, aku masih nunggu dan aku kaget banget. Aku refleksi 1,5 jam, 185.000 menurutku worth to try banget. Sekarang aku juga mau masuk deh. Abis pijat nikmat banget. Sekarang kita lagi ke pesawat. Kamu mau bantal atau kalian kita bantal merah? Oke, sekarang udah beres order. Ih, semua mood aku mendingin banget setelah dipijit kayak bunga-bunga ya, aku. Enak-enak banget dan mursida jujur. Itu poin plusnya sih, Bang. Iya, kan? Aku akan datang terus ke sini. Jangan tahu. Oke. Dia ya yang bilang jangan tahu. Sekarang kita nunggu makanan. Kita tahu namanya ya. Cozy. Ini yang di bebek tepi sawah. Di belakangnya. Jadi di belakangnya bebek tepi sawah kan masuk ke Pepper Shop di situ. Itu dia pokoknya, kita menunggu makanan. Yummy, akhirnya mami juga. Let's eat. Aku mau pamer, jadi karena Debbie protes. Jadi kabar kita kemarin itu bener deket banget sama mirror dan berisik. Apalagi sampai jam 6 subuh. Nah, jadi dia kita upgrade ke kamar yang lumayan lebih gede. Oh, nyaman banget dan sebelah sininya bisa nongkrong. Hai, bisa sambil mandi, bisa Debbie mandi, aku sambil hi tea. Oh my god, ini seperti biasa aku membawa nori-nori cintaku, sayangku. Have yourself. Cuma sekarang waktunya cukup tight. Kita tuh mau untung kita emang gak jadi ke beach club. Jadi kita kayaknya mau dinner di Kilo. Sekarang kayaknya mau berendam bareng seperti biasa ya. Sambil deep talk, gabut. Terus habis itu kita mau siap-siap untuk dinner. Tadi kan bilangnya mau lanjut makan, ternyata kita terlalu mager. Akhirnya kita stay in aja malam ini. Pesen pink tempong. Baby lagi fokus pakai skincare sepertinya. Gemes. Kita jadi stay in terus sambil sekarang lagi nunggu makanan. Pink tempe for dinner. Dia dadah. Wah, pink tempong by the way, pink tempe. Kita hari ini di kamar aja gabut-gabut. Sambil mam. Makan enak. Mam. Morning, Debbie. Sekarang kita mau kemana? Kita mau breakfast. So, walaupun ini udah siang. Jujur udah jam 11. Dari hotel ke yes, let's go. Be cool again. Kalau kalian ngeh di vlog-vlog aku ke Bali, biasanya tuh aku hampir selalu ke situ karena makanannya enak-enak. Terus dessertnya, banoffee pie-nya udah juara. Hari ini aku tuh pesen nasi gorengnya, aku belum pernah coba, tapi supposedly enak. Nah, Debbie pesen sotonya, nanti akan aku show ke kalian waktu makan enak. Cheers! Ini nasi gorengku. Aku makan soto. Banoffee pie again and again. Disamperin Taya warlock loh di ruang. Iya, tanya kamu di vlog aku. Oh, jadi dia seksi sekali. Kita lagi mau ke hotel kita. Iya. Karena kita mau pijet jadi kayak pijet all day.
Abis ah, kemarin abis pijat. Hari ini pijat lagi. Disetirin Taya, kita duluan. Debbie masih siap-siap ya, biar princess harus on. Bener. Dan ini biar kita kebagian di Moko Potato Head. Let's see dapat sofa apa enggak. Dan happy banget sih jujur ini akhirnya Bali cerah setelah setiap hari hujan. Asli karena ngaruh ke mood kan jujur, kayak Bali tuh yang jalan banget gitu kan. Sedangkan kemarin tuh kayak ya maksudnya gloomy, cukup gloomy dan hujan malah sih sebenarnya. Kita sudah sampai guys. Jadi nanti lanjut lagi ceritanya. Bye-bye. Seperti biasa kita cewek-cewek centil. Dari tadi udah nyampe tapi belum masuk. Jadi kita foto-foto. Sekarang let's go, kita baru mau masuk. Kita menanti sunset. Ini Debbie lagi main HP. Halo, Debbie kok nyadar? Ini Taya. Jangan kerja Taya hari ini. Gak tega, kenapa? Kerja. Back to basic ya, akhirnya potato head lagi. Seneng banget dapat sofa bed dari di depannya. Happy banget, jadi tadinya kita sempat kayak di bar, terus akhirnya ternyata ada yang kosong, jadi kita di sini. Karena lagi mau pesen makan. Sambil menanti sunset yang belum kuning datang. Another one margarita pizza sunny day. Udah mulai kosong ya? Ini Debbie lagi makan, saya lagi sibuk. Aku makan fish and chips. Nyam-nyam. Aku poke bowl, belum pernah nyobain sih tapi hopefully enak ya. Sehat banget. Ada food trucksnya banyak. Ini my very first time ke sini. Ternyata banyak banget restoran-restorannya. Ya, itu dia, 14. Keinginannya Debbie, dia udah BM banget ya. Pengen yang anget-anget. Ini aku nyobain favoritnya Debbie. Ini si 14. Dan katanya apa? Cabenya enak ya? Cabenya enak, semua cabenya enak. Bismillah suka, menurut aku kita suka sama-sama kuah ya, jadi hopefully satu selera. Morning, jadi ini akhirnya sampai di bank. Aku mau pesen yang lain, biasanya aku makan best scramble yang kemarin. Sekarang aku mau nyobain Coach Bagel-nya. Jujur capek banget, padahal kerja cuma makan, pijat, tidur, berendam. Ini Debbie lagi akhir temennya. Karena kita mau minta maaf dua kali batalin olahraga. Akhirnya di times lagi. Waktu itu terakhir aku sama Dito kesini. So happy. Waktu itu lagi honeymoon deh kayaknya. Dia tahu. Akhirnya balik sini bareng Taya dan Debbie. Minum sehat. Dia lagi pakai sunscreen Skintific. Mantap. Dia ajak kita. Suka deh ikannya. Suka deh tagline itu. Kita cheers. Cheers. Cheers for healthy life. Love. Ini
kita lumayan banget sih tadi dari Parerenan terus ke Kilo. Dia nyetir sih menurutku kamu hebat. Sekitar 50 menitan akhirnya sampai juga di Kilo. Dan dari sini kita ke Jambu Luwuk sih katanya 12 menit. Hopefully beneran 12 menit. Selamat, Mam. Mama. Aku dan Debbie hari ini sih lagi ke buku karena BM Banovinya. Ini balik lagi tuh ke hotel karena kita sudah kenyang dan lemas sekali. Jadi sekarang mau packing juga karena besok kita ada flight pulang. Debbie sama Taya lagi siap-siap. Ini aku sendirian ke Biku nyamperin Sasa. Ya Allah, ketemu Arlok loh. Mohon maaf, saya uangnya terlalu banyak berlibur kayak hilang. Dapat makan di mana ya? Ngerti. Ya cuci uang doang. Selamat makan. Iya. Mam. Ini sekarang kita lagi ke Canvas. Let's go up. Sekarang lagi di Canvas, lagi mau makan dessert sambil nunggu flight kita yang jam 7 malam. Kita gabut-gabut aja. Ready? Taya, cakep banget. Ini udah lazy trip sih menurut aku. Rata Sasa katanya selamat. Pokoknya enak. Nyam-nyam. Cobain rekomendasi Sasa. Ini Red Dragon. Aman. Kita nyobain Red Dragon. Siang ini sekalian mau ke airport arah. Ini gak sih? Ice tea manis. Ya nggak usah dingin. Nggak usah dingin sama biasa aja kan satu. Iya. Saja ya. Makasih. Bali kali ini kita benar-benar lepai banget. Terus kita kerja juga mau makan pijet. Jangan lupa tidur. Tidur sama bedpack ya. Tidurnya cuma itu doang. Coba. Kita nyobain gyozanya yang katanya enak. Let's see. Enak gak? Oke ya. Taya shiro ramennya. Taya juga shiro. Debbie kuro. Nih, dia pedes, sukanya pakai cabai. Let's see. We're coming home.